banyak tapi artis-artis maksudnya penyanyi-penyanyi yang bikin-bikin gimmick sekarang. Bener. Apalagi kemarin banyak yang viral itu. Pamungkas salah satunya kan. Nah, tuh. Dia enggak ngambil handphone segini. Nih, gitu. Gitu, aku tuh penasaran, jujur, penasaran. Maksudnya apa? Iya, maksudnya apa ya? Apa yang ada di pikiran dia kira-kira menurut kalian? Kalau menurutnya, ini kan HP-nya orang kan? Orang diambil nih. Set. Foto bang, diambil sama dia kan? Wah, kameranya nih, burem nih. Kalau lu gitu, lu. Akhirnya bersinggung. Dia kan megang mic, ya kan? Kalau biasanya kan kalau nggak megang mic tuh kayak baju kan, diginiin kan? Nah, wah, megang mic nggak bisa kan, gini kan? Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Burem. Layar burem, layar. Tutup debu. Kayaknya ya. Kayaknya. Itu menurut kamu? Menurutmu apa, bang? Enggak, menurut aku sih. Kayak normal masih positif tinggi. Iya. Kalau gue emang kan cewek tuh yang ngomong foto bang diambil kameranya kan set dia ngomong. Ih, kok ada foto gua gitu. Dia kaget tuh, kok ada foto gua aja sih gitu. Terus kenapa dia harus kayak sih bisa tuh kalau foto kalau dia sama dia udah nyatu aja dia nyatu deh sekalian gitu. Cocok lagi nih. Cocok lagi gitu. Dia kaget nih ini pas ngambilin loh, kenapa ada wallpaper-nya foto gua tadi gitu. Aneh juga ya foto sendiri digesek-gesek kan. Enggak nih foto gua nih set. Karena baunya buat lu gitu enggak sih. Oh, biar dapat baunya juga. Kalau lu, tapi lu dari bekas lu bekas gua sekarang buat tadi. Ya, kalau main kayaknya menurutku pas diambil gitu set. Kayaknya tuh ada gambar kanebo. Kotor gitu ya. Jadi segitu apa nih digesek-gesek gitu-gitu. Apa ya yang sama kayaknya gini, menurut gue gitu ya. Udah bersih. Ada juga Widi Vira, Vira. Oh, buka baju iya Widi Vira. Late Vira. Viratel. 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 Kemarin si Widi. Si Widi kan pas lagi Widi Ebitri kan. Bukan. Widi Probo. Ada Widi Aldiano. Widi Aldiano. Ada. Sama Widi Ibu. Widi waktu itu dia juga apa namanya? Sama panik dong tenang aja. Hah? Siapa tadi Widi Ibu? Enggak ada di mana santai aja. Siapa nama? Widi kemarin juga kontroversial. Kontroversi. Iya, lawan ke baju. Viral juga tuh. Hal yang terjadi di panggung ini ya. Ini kenapa ya? Suka ini sensasi atau apa menurut kalian? Aku sih masih percaya untuk musisi-musisi yang kayak gitu sih adrenalin. Karena dia kan adrenalin. Off air kan sebenarnya kan. Gak ada niat buat mencari perhatian atau sensasi. Atau gitu, sensasi kan. Untuk di upload atau apa. Kayak kita stand up off air yang pengen seneng-seneng di situ doang gitu. Kalau gue sih ngeliatnya masih biasa aja kayaknya deh. Iya ya makanya. Karena gak sampai buka sampai gimana gitu. Gak sampai kan masih pakai apa? Apa sih yang segini tuh namanya? Dalaman lah ini. Celemek ah itu. Kok bisa celemek? Susah sekali otak ini apa? Tattle neck ya? Tattle neck ini sampai sini dong. Gue Irwin. Tank top. Tank top. Gak ada neck-necknya. Tank top neck. Celemek. Tank top neck. Masih ada tank top. Masih ada, gak perlu. Ya kayak ini aja, kayak apa, pemain bola gitu kan. Selebrasi, itu aja jadi. Maksudnya. Tapi siapa tahu nanti kalau misalnya tidak ada teguran ini lebih parah lagi. Bisa jadi dong. Bisa. Kalau misalnya, didiamkan aja, yaudah berarti boleh nih kata Widi. Nanti dia mau dilepas badannya. Gini, ambil gelang iga gua, gitu. Tapi lu penasaran gak? Kalau lu nih dapat bajunya Widi, hal yang pertama kali lu lakuin apa? Lu yang dilempar nih, dapat bajunya Widi. Dia lempar ke lempar ke mana? Lu yang pertama kali set up hal apa yang paling lu lakuin pertama kali pas tanggap? Udah kebayang, udah kegambar. Astagfirullah. Sampai dalam gitu. Di panggung juga tapi ada sesuatu yang menakjubkan. Apa? Yang dilakukan sama Yura Yunita. Wah, Yura Yunita positif. Apa kalau dia pernah ngapus makeup? Iya. Di panggung buat jadi menunjukkan diri dia sendiri ya. Kan ada lagunya. Puja puji tanpa kata. Oh, pasnya lagu itu. Kita dia hapus make up. Buat apa, Bang?
Ya, iya, ya maksudnya nunjukin aslinya gimana dalam sih? Dalam itu mulai. Dalam lagunya kan. Masa nggak ngerti sili dalam? Lirik dalam. Dalam banget loh itu dia ngapus makeup di panggung. Yang dia pengen tahu nih cewek tuh banyak tafsirannya menurut ya. Ya. Ini buat cowok-cowok yang nggak tahu nih tebel makeup kami. Kami kalau mau jalan itu usaha kami gede. Oh, gitu. Dia pengen nunjukin itu. Satu. Terus ada juga yang bilang ya udah cewek-cewek nggak usah malu kalau misalnya dengan muka natural keluar juga nggak apa-apa. Ya. Banyak tafsirannya nih. Ya. Keren. Nah, tapi yang takut kan begitu pas makeup. Penontonnya pulang. Lah kenapa? Bukannya urat ternyata. Hilang. Ternyata jawab. Iya. Ternyata jawab. Iya. Sorry ma. Lah gitu. Sinden. Takut deh ya kan. Tapi takutnya juga kalau begini juga. Sampai Yura sendiri ngaca. Lah gue yang mana ya? Bingung gitu bisa kan? Gak bisa. Kalau bang tidur so ima. Pas mau kondangan Yura Yunita. Gue bisa. Kita tahu. Duh.